Kita akan membagikan 1 ton beras ini melalui ketua RT kami. Namun semalam beliau dapat undangan mendapatkan BLT ya. Dan hari ini beliau izin untuk menemani masyarakat menerima BLT ini. Puji syukur banget. Namun tetap saja Pester, apa yang sudah Pester doakan dan niatkan, ini bisa tetap terlaksana. Oleh sebab itu, kupon yang sudah kita siapkan ya, ini dengan tulisan ya, dari seseorang yang dikasihi oleh Gusti melalui YouTube Pester Andi Simon TV, kita akan membagikan 1 ton beras ini kepada Bapak Ibu sekalian yang memang betul-betul memerlukan. Jadi saya sampai kepada Ketua RT saya bahwa nanti kita coba reschedule untuk program ini. Tapi hari ini seberapa yang Pester bisa turun sendiri, baik ke jalan, menghampiri orang-orang yang membutuhkan,
Pastor akan coba melakukannya sendiri. Kiranya ini bukan hanya sekedar menjadi makanan jasmani, tetapi juga membawa berkat rohani dalam setiap kehidupan sesuatu yang menerima berkat ini. Diberkatilah makanan ini dan semua yang boleh menikmatinya, tubuhnya diberkati sehat-sehat. Baik saudara-saudara, Pastor akan mencoba ya membagikan seberapa yang bisa Pastor bagikan, dan ikuti video ini terus. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah setia mengikuti channel ini dan pelayanan ini. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Yes. Puji syukur kerinduan besar membagikan 1 ton beras bisa terwujud dan sudah diantar hari ini. Wah, ini banyak sekali. 1 pihak penuh ini ya. Iya. Dan nanti akan kita tolong tim bisa mengaturnya, dan kita akan melibatkan langsung dengan Bapak RT kita supaya bisa betul-betul terjangkau bagi warga masyarakat yang betul-betul membutuhkan beras ini. Sampai hari ini Pastor masih suka makan nasi sama kecap manis sama telur. Jadi kalau kita punya beras saja, puji syukur, saya percaya minyak gorengnya yang lain-lain pasti dicukupkan ya. Kiranya wah, syukur doa-doa kita dilawan ya. Ayo kita siapkan untuk nanti kita akan bagikan kepada mereka yang membutuhkan sama kita. Ikuti terus ya. Saya minta tolong, biar saya tidak ini. Saya minta 10 kupon, 10 saja ya, tolong dibagikan. Iya,
kepada yang betul-betul membutuhkan. Oh iya Pak. Nanti langsung diambil sekarang aja. Iya. 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 Jadi 10 kupon ini. Jadi kita nitip kepada tetangga karena keterbatasan pester ya, supaya dia ikut tur membagikan kepada ya, tolong dibagikan nanti diambilkan. Oh iya, iya Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya. Semoga berkah. Iya. Sudah? Ya. Kami juga kan. Iya. Tanda kata-tanda. Time for healing. Ayo. Dengan apa ku membalas kasihmu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapaku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih cinta.
setia. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan Allahku, Bapa yang baik, teramat baik. Bagi kami hati kami limpah dengan syukur, mulut kami penuh dengan pujian bagimu, menyembahmu, memujimu. Bersyukur padamu. Boleh nyatakan pujian ini sekali lagi. Ku masih bersyukur, selalu bersyukur. Hal Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku masih bersyukur, selalu bersyukur. Bapakku yang setia. Kami angkat ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, karena firmanmu berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal karena itu yang dikehendaki oleh Bapa. Kami bersyukur Tuhan, gak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Karena pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena rahmat-Mu. Firman-Mu berkata bahwa kasih setia Tuhan baru setiap pagi. Rahmat-Mu baru setiap hari. Tuhan, hari lepas hari kami akan terima anggur yang baru. Kami akan terima rahmat yang baru. Oleh sebab itu kami bersyukur kami boleh sehat, kami boleh berjalan, kami boleh melakukan aktivitas semuanya ini karena kehendak-Mu dan karena penopangan tangan-Mu. Tapi kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh bersorak-sorai, kami boleh mengangkat tangan, kami bersyukur pemeliharaan-Mu yang sempurna. Dan Tuhan, kami yakin, kami bersyukur dikala kami keadaan kami lemah, Engkau datang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, kami percaya, Tuhan, dikala kami mengalami kesendirian, janji-Mu bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kami yatim piatu, tapi Tuhan pelihara kami, Tuhan jadi sahabat kami. Kami bersyukur dalam keadaan apapun, mungkin ada yang dalam lembah kekelaman, mungkin ada yang sedang dalam pergumulan, mungkin pergumulan ekonomi, mungkin pergumulan sakit penyakit, mungkin pergumulan Tuhan mengalami jalan buntu. Firman Tuhan berkata, dikala Engkau mencari Tuhan, lembah kekelaman diubah menjadi lembah yang bermata air. Tuhan, kami terima pengubahan daripada Tuhan. Kami terima
mukjizat. Kami bersyukur karena Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau membaringkan kami di atas rumput yang hijau, membawa kami ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih hadirat-Mu yang menjamu kami hari-hari ini. Terima kasih, kami bersyukur segala perkara sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Segala perkara kami pun sanggup cakap menanggungnya karena Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama-Mu hebat, nama-Mu luar biasa. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami terima yang baik. Kami pulang dengan kesembuhan. Kami pulang dengan mukjizat. Kami pulang dengan pertolongan Tuhan. Kami pulang dengan jalan-jalan yang baru daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pastor bertanya ya, tapi mohon kejujuran ya. Saya bertanya, mohon kejujuran ya. Siapa di sini yang merasa kurang mampu? Pastor mau salurkan beras. Jujur lo ya, jangan sama katanya. Ya, ya, ya. Kita jadi berkat ya. Pastor mau kasih, gua takut salah. Ya. Makanya pastor tanya aja. Ya. Karena di sini kan mungkin tidak semua. Ya, ya. Okay. Ya, siapa yang betul-betul merasa kurang mampu, boleh angkat tangan. Jangan malu, tapi jangan juga bohong. Ya. Karena kita melayani itu tidak hanya mendoakan, tapi kita bisa berbagi. Ya. Ya. Nah, setelah ini langsung diambil ya. Dikasih kupon ya. Tapi jangan, kalau mampu jangan ya. Betul-betul tidak mampu aja ya. Ibu yang kurang mampu aja. Yang betul-betul kurang mampu loh ya. Dari mana ini Bu? Kampung Irang. Nanti di sini kita ke dalam, nanti lewat Ibu Wadri. Oh iya iya Pak. Agak aja ada Amin Malik. Ya, jujur ya. Kalau kita mampu kita memberkati. Yang kurang mampu ya. Ajarkan hidup saya sendiri. Kalau kita mampu kita memberkati. Lebih berbahagia tangan di atas daripada lebih memberi daripada menerima. Ya. 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 Coba jalan, dapat tongkat. Datang pakai tongkat, tongkat dilepas sudah ya. Oh ya. Berapa lama pakai tongkat? Berapa lama? Oh, 9 tahun. 9 tahun ya. Lepas tongkat sudah ya. Ya, sudah ya. Terima kasih ya semuanya. Pulang ya. Yang bisa dilayani boleh pulang ya. Ya, enggak.
saya belajar untuk memberi diri. Ya. Memberi diri. Pelayanan itu adalah sacrifice, berkorban. Jiwa dan raga mempersembahkan. Abraham ketika dia mempersembahkan di mesbah Ishak itu dengan air mata, dengan hati yang perih, tetapi di dalamnya ada kerelaan. Kerelaan karena percaya bahwa Tuhan itu tidak jahat. Tuhan itu tidak merancangkan keburukan. Maka tidak pernah merugi dalam konteks kebenarannya seseorang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin dia memang dari kacamata dunia merugi apa yang dia punya, dia korbankan sacrifice, tetapi dari bukit itulah Abraham menyebut Yahweh Jireh, Tuhan yang menyediakan. Tuhan menyediakan kesembuhan. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada setiap orang yang dikehendakinya. Dan Tuhan menghendaki setiap orang percaya tebusannya untuk melayani dia. Bapak Ibu melihat begitu banyak jiwa-jiwa. Tanpa kita melihat lagi latar belakangnya. Suku, kaum, bahasa, dan agamanya. Pada prinsipnya, mereka membutuhkan kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, kiranya video ini membawa setiap pemirsa dan pendengar untuk di hari-hari ini banyak kabar-kabar menggemparkan, tetapi kita mewartakan firman Tuhan. Di sanalah setiap orang percaya akan berlindung, akan tenang di dalam naungan kuat kuasa Tuhan Yesus. Memberkati setiap kita. Kiranya semua kita hidup oleh iman. Sola Fide dan Immanuel. Shalom.